berebut bisa. Harus habis. Habisin pasti bisa. Ah, iseksi. Ini lapar atau apa ya? Oh my god, dia makan pizza banyak banget. Berapa potong? Gue cuma satu. Sebesar ini loh. Ini gede banget. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Umbu. Sebelum melanjutkan, pastikan sudah subscribe Umbu Channel ya. Subscribe itu nggak bikin rugi loh, alias gratis. Caranya sangat mudah. Pertama, kamu wajib nonton dulu. Jika suka, like, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Hai guys, saya Umbu dan dia adalah sohib saya. Kita mau mukbang dulu. Kita tadi beli di MyPedic guys. Kita review ya rasanya kayak apa. Kita beli yang apa ini tadi? Yang paket apa? Big. Oh iya, ini Big Mac guys. Ini Big. Jatuhnya dia. Oh, wow 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 wow. Satu lagi. Ini makan meja. Terus ada apa lagi di dalam? Oh, sausnya dikit banget. Ini kita pisahin. Gak usah pakai ini, dikit banget pakai sausnya ini. Oh, ada juga sausnya. Ini dia guys. Wow, 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 wow. Tiga lapis. Tiga lapis nih yang gede. Nah, oh, jatuh ke situ. Lapis pertama naga, lapis kedua dinosaurus, apa sambalnya? Kayaknya aku perlu cuci tangan lagi deh. Wah, ikat. Ini keburu habis. Begini, mau dicobain aja. Senang aja deh. Wow. Gue tuh kalau makan pasti dipisah gini, kalau enggak mulut gue belepotan. Lihat nih sausnya. Pakai apa ini? Mayonnaise. Apa ya ini? Saus guys. Bets. Lagi kalau lagi lapar kayak gini, dua lapis aja guys. Terus tadi pas kita pulang dari Kelapa Gading, kan nginep di sana. Tadi siang kita makan ayam, daging ayam bukan ayam. Sorenya kita makan mie. Terus dia bilang gini, makan apa lagi ya malam ini, bosan kayaknya. Eh udah makan telur lagi kan, tadi siang sama ayam. Untungnya dekat rumah ada McD, buka kan, tapi gak boleh makan di tempat. Take away gitu. Just true. Jadi ngomong sama mesin. Nah, beli ini dia. Tadinya mau beli dia kok ya? Tapi ikut. Jadi gak suka yang manis. Oh iya betul. Kayak itu udah manis. Pagi guys. Satu porsi cukup gak? Terus tadi kenapa gak beli aja nambah? Tadi bisa nambah itu. Dan fries. Besok kita beli lagi. Aku tuh kalau makan burger beli potong mulutnya dan saus, makanya dipisah kayak gitu. Habis. Ini jeruk anget. Tadi dibuat sama dia. Terus dia bikin susu.
susu dental campur apa tadi tuh? Campur jahe. Tapi serbu. Tumpah deh. Duh, kena ini perutnya dia. Panas lagi. Nih guys. Terakhir. Baik ojek aja lagi GoFood. Aku lagi pengen makan banyak tau. Beli pizza yuk. Boleh. Ayo order. Habis ini yang order. Aku serius mau makan lagi. Kurang ini kayaknya. Padahal ini yang jumbo punya yang paling gede banget. Dua lapis. Mana handphone? Di order. Ada di meja. Bawa saja lah. Ini bisa carikan dulu. Enggak, ini muka gue. Kalau ke bapak mau pilihnya. Enggak apa-apa belepotan, yang penting enak. Aku pizza dong. Pizza? Pizza berapa? Sampai kenyang banget lah. Tapi pesan yang ukuran kecil juga pas lah ini. Sama ini. Kan ini udah makan ini. Iya. Aku yang ukuran kecil aja. Iya. Ada tuh yang berapa ya? 45 ribu ya? 40. Hmm? Kita lihat, kita lagi ada diskon. Oh iya, promo. Ini aja belum habis, udah pesan yang lain guys. Lagi pengen makan banyak. Tadi pas beli, gak begitu lapar. Iya. Sekarang pas makan. Pesannya? Apa yang topinnya itu dong? Cuma? Udah lama kali. Kan selama ini order dari situ, bukan yang di Sumarekon lagi. Oh. Soalnya di situ ongkirnya lebih murah. Yeah. Iya. Sebenarnya kita lebih dekat. Iya, memang lebih dekat situ. Daripada Sumarekon jatuhnya. Dia baru tahu pizza dekat rumah itu udah buka. Sebenarnya Sumarekon juga deket sih, tapi ini lebih deket lagi di Golden City guys. Ada yang tinggal di sana nggak? Golden City, Bekasi utara. Guys, kami tuh udah lama gak makan di luar. Tapi kami sudah sangat bosan makan makanan rumahan. Ya, walaupun di macam-macamnya juga bosan ya. Pengennya makan yang kita gak bisa bikin gitu. Kalau burger dari McDonald's ini kan memang benar-benar gak bisa bikin. Pizza Hut gitu. Nah, seminggu terakhir ini kami tuh doyan sekali dimakan di luar, bodo amat deh pokoknya. Kalau dulu-dulu kan takut, sekarang udah gak peduli. Takut kena corona kan dulu.
umum. Sausnya pedes banget. Abis guys. Kalau lomba dia juaranya. Cuma beberapa kali gigit, telan, udah habis deh. Jadi jangan pernah beli yang ukuran-ukuran kecil, harus yang gede. Jeruk hangatnya habis. Thank you. Okay. Ada dia yang bikin. Okay. Terus minuman dia sendiri. Minuman dia sendiri tumpah satu gelas dan itu masih panas banget loh. Perutnya gosong enggak? Coba lihat dong. Perutnya gosong enggak? Enggak. Perutnya gede banget kayak orang hamil 3 bulan. Tapi ini udah berkurang. Tahu nggak kenapa? Karena kami tuh sekarang bangunnya tuh jam suka-sukanya jam 9, jam 10. Nggak sarapan, jadi sekaligus makan siang itu ya sarapan buat kami. Kenapa kami tuh suka begadang? Tidurnya jam 2, jam 3, kayak gitu. Dapat nggak? Enggak. Kalau malam suka nolak ya? Mm-mm. Itu udah malam, udah jam 9. Iya. Kalau yang di Sumareko? Lagi jam, lagi jam. Oke guys, kita udah selesai makan dan dia lagi sibuk dengan urusannya mau pesan Pizza Hut lagi karena kurang nampol tuh McPick yang ukurannya gede aja masih kurang. Itulah kebiasaan kita berdua ya, ikuti terus Umbu channel ya, pastikan sudah subscribe. Oke, bye bye guys, lanjutan McD tadi, burger tadi yang kurang banyak. Kita sudah pesan pizza. Pizza katanya rasa tuna. Tuna ikan nih. Jadi tuna ikan. Kalau disambung tuna ikan. Kita makan pizza ya guys. Guys. Ini kurang medium. Jadi ini sesi kedua namanya. Part 2. Ini juga dapat dari McD. Kita coba bedakan rasanya burger McD dan pizza Domino. Oke. Yuhu. Pakai ini enggak? Udah? Ya masing-masing aja kan selera. Oke deh. Pakai alas ini ya guys. Ketulis jatuh-jatuh. Tunanya berasa. Berasa apa? Berasa enak. Berasa bikin lapar. Ini berapa duit? Ini 70 lah. Ah!
lembut pizza. Kita lakukan penyiksaan dan pemerkosaan dulu. Harus habis. Harus habis, masih ya banyak lagi. Habisin ya. Aku nonton aja deh. Aku udah kekenyangan banget. Lihat dia makan tuh seneng ya. Tapi ini nih mas sambalnya pedes banget. Lihat, taruh. Ekstra pedes soalnya. Jangan biarin dari. Iya dong, kalau itu enggak enak. Sambal biarin. Mana kartunya? Kartu apa sih? Coba tuh. Kok mah kenyang banget. Lagi guys, tantangan. Abisin, abisin pasti bisa. Aku cuma sepotong doang guys. Ini udah berapa? Kalian bujinda apa? Enggak sih, tapi aku tuh sukanya yang warna hitam, tau kan? Yang black apa itu namanya? Ah, tadi disuruh pesan enggak? Iya, nggak apa-apa sih. Soalnya aku udah kenyang banget ini di perut. Nah, makanlah biar gendut. Kalau dia yang gendut nggak apa-apa, dia gangguan. Soalnya ini udah begah banget ini perut. Sebenarnya itu McDick tadi itu ukurannya gede loh itu. Tapi itu tadi pas dimakan tuh lagi lapar ya, jadi masih pengen nambah. Nah setelah makan justru malah sekarang pizzanya datang malah udah kemampu kenyang banget. Tapi dia mah tenang, masih habis. Iya ya dok. Gak usah khawatir guys, guys. Bener kenyang banget nih. Alah ya bener lah, cuma lihat dia perutnya. Ah, is sexy. Sexy guys. Ini namanya porno aksi. Porno aksi ya? Habis tambahin dulu. Kalau lu punya makanan, restoran baru buka dan mau kita review, kontak saja di channel kita habisin. Oh no 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 no. Dia nih ya, kalau review makanan diundang oleh pihak restoran, jangan mau, soalnya restorannya bakal rugi. Jadi nanti dia reviewnya sih ya sekedar aja lah, tapi makanya lancar lancar guys, lancar. Paling juga tempenya enak guys. Ya itu doang. Makanya cepet gitu. Padahal nggak ngerti bumbu apa yang dipakai kan? Iya, yang penting enak aja gitu, dirasa enak ya udah enak. Enak guys, enak pingit, kenyang guys. Ayo dong, satu lagi, mantap. Abisin. Ente pasti bisa guys, pasti bisa. Bisa jadi penyakit. Banyak. Nanti setelah ini lompat. Ini yang merah-merah ini guys. Ya memang tomat lah itu, ya ampun. Ada rasa tomatnya. Tadi kok pengen banget ya, tapi begitu datang
Mana? Dikit aja. Swear, kenyang banget aku. Mau lagi gak? Okay. Yalah, biasa habis ini. Oh, pakainya. Harus bawa itu. Kenapa gak disitu aja? Ya, aja, disitu aja. Kemudian kan. Nih, sini cukup. Ini lapar atau apa ya? Oh my god, dia makan pizza banyak banget. Berapa potong? Gue cuma satu. Sebesar ini loh. Ini gede banget. Ya ampun. Lapar. Atau karena nanggung? Nanggung atau apa? Nanggung. Aku sekali. Apaan? Mulut gede. Kenyang. Alen. Kenyang. Swear kenyang banget aku. Makanya kok gitu amat sih? Ah. Tekat kita tuh berdua kalau soal makan tuh ya. Enggak, kira-kira memang kalau hal yang lain kita itu suka itu suka hemat gitu, beli-beli barang-barang enggak guna kayak gitu. Kita bisa pakai baju itu tuh aja gitu, suka lupa pakai baju yang baru beli gitu atau yang belum lama dibeli, baru beberapa kali pakai disimpan lupa gitu. Tapi kalau soal makan tuh ini jagonya nih kalau makan. Dia bisa menghabisin setengah ekor bebek, guys. Dan itu kurang gede loh, bukan setengah ekor bebek muda gitu, enggak. Nah. Tenaganya udah luar biasa karena udah makan banyak. Jadi keluar tuh tenaga. Asalkan jangan disalah gunakan itu tenaga yang dimiliki. Banyaknya. Oke, guys. Terima kasih ya. Bye. Bye. Beres-beres dulu.